umat aku ni dia baru berniat, dia belum buat lagi. Contoh dia kata, ya Allah, malam ni nak pergi sembahyang berjemaah, lepas tu dengar-dengarnya ada kuliah, aku nak join. Baru niat dah dapat pahala, belum kau datang lagi. Kau datang diberikan pahala, diberikan pahala berganda-ganda, pahala tu berdouble pahala. Sebab tu umat Nabi Muhammad ni umat beruntung sangat, sangat-sangat beruntung. Amalan dia sikit je bang, tak payah pening-pening. Kau niat, kau dapat pahala dah. Belum kau buat lagi, dapat pahala. Belum digandakan lagi. Belum special offer Ramadan, special offer Lailatul Qadar, special offer puasa pada orang kata Muharram, ada special offer sebagainya. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita ni tuan-tuan Allah taala pilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedudukan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kedudukan yang amat dicemburui oleh para nabi dan rasul, terutama Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Nabi Musa alaihi salatu wasallam ketika mendapat Taurat, dia baca Taurat, dia kata apa, ya Rabbi inni wajadtu fi Taurah, ya Allah, aku mendapati di dalam Taurat, hunaka ummatun anajiluhum fi sudurihim, ada satu umat nanti yang mana umat itu menghafal kitab suci mereka di dalam dada-dada mereka. Rabbi ja'alhum ummati, ya Allah, jadikan mereka umatku. Maka Allah Ta'ala menjawab, tilka ummatu Ahmad, itulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan kepada semua Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, daripada Suhuf Ibrahim, Syith Ibrahim atau Idris, Taurat, Injil, kesemua kitab-kitab suci ni tuan-tuan, tak pernah dihafal. Tak pernah dihafal macam mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghafal 30 juzuk Al-Quran. Jadi dunia ni berjuta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghafal Al-Quran. Kerana apa? Kerana itu merupakan janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan memelihara Al-Quran. Dan cara Allah memelihara Al-Quran dengan Allah menjadikan Al-Quran itu dihafal. Maka Nabi Musa minta umat itu umat dia. Allah kata tak, itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa baca lagi dalam Taurat, dia kata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku membaca di dalam Taurat ada umat yang mana umat ini a'maruhum qasiratun, umur mereka pendek-pendek, a'maluhum qalilatun, amalan mereka sikit tetapi diberi pahala yang banyak. Umur pendek, amalan sikit tapi pahala banyak. Maka Nabi Musa cemburu, jealous. Maka apa kata Nabi Musa, Rabbi ja'alhum ummati, ya Allah, jadikan mereka umatku. Maka apa kata Allah, tilka ummatu Ahmad, itulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'maru ummati baina sittina wa sab'in, umur umatku antara 60-70. Ya, saya kebetulan pula hari ini ada 3 program, kuliah subuh, duha dan ni. Tadi tengah-tengah kuliah duha dapat berita abang saya meninggal. Abang saya lah, saya anak nombor 3, dia nombor 2. Sekali belajar pondok yang pengurusi sebut tadi. Meninggal. Dia baru 51, muda sangat. Ya. Mati mengejut. Semoga Allah Ta'ala merahmati almarhum, insya-Allah. Amin. Jadi Nabi kata umur umat aku antara 60 wa 70. Kita kalau lebih 70,
itu dah bonus banyaklah sebenarnya tu. Ya, harap-harap Allah panjangkan umur kita dan kebaikan dan digunakan kepada kita husnul khatimah insya-Allah. Amin. Dan umat Nabi ini diberikan pahala tanpa dibuat amalan tu, baru dia berniat. Nabi kata fa in hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibalahu ajr. Kan umat aku ni dia baru berniat, dia belum buat lagi. Contoh dia kata, ya Allah, malam ni nak pergi sembahyang berjemaah, lepas tu dengar-dengarnya ada kuliah, aku nak join. Baru niat dah dapat pahala, belum kau datang lagi. Kau datang diberikan pahala, diberikan pahala berganda-ganda, pahala tu berdouble-double pahala. Sebab tu umat Nabi Muhammad ni umat beruntung sangat, sangat-sangat beruntung. Amalan dia sikit je bang, tak payah pening-pening. Kau niat, kau dapat pahala dah. Belum kau buat lagi, dapat pahala. Belum digandakan lagi. Belum special offer Ramadan, special offer Lailatul Qadar, special offer puasa pada orang kata Muharram, ada special offer sebagainya. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini umur pendek, amalan sikit, pahala banyak. Maka Nabi kata itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa baca lagi dalam Taurat. Dalam Taurat kata apa? Ada umat ya Allah yang mereka merupakan umat akhir zaman, yang mereka akan memerangi Dajjal. Dajjal ni tuan-tuan, satu makhluk Allah yang diberi amaran tentang bahaya Dajjal semenjak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Zaman Nabi Nuh kita tak tahu lah berapa ribu tahun. Tapi Nabi Nuh dah warning umat dia tentang bahaya Dajjal. Lalu Allah pilih akan ada satu umat di akhir zaman yang akan berperang menentang Dajjal, dan Dajjal akan mati dibunuh. Maka umat itu umat yang hebat. Maka apa kata Nabi Musa, Rabbi ja'alhum ummati. Ya Allah, jadikan umat itu umatku. Maka kata Allah, tilka ummatu Ahmad. Itulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa baca Taurat lagi. Dia kata, ya Allah, aku dah baca dalam Taurat nanti ada satu umat akhir zaman. Tetapi mereka di padang mahsyar besok akan dihisap, mula-mula dihisap, dan mereka lah yang akan mula-mula masuk syurga. Rabbi ja'alhum ummati. Ya Allah, jadikan mereka umatku. Apa kata Allah Ta'ala? Tilka ummatu Ahmad. Itulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak tuan-tuan dialog antara Nabi Musa dengan Allah dalam surah Al-A'raf, tafsir Ibnu Katsir, cerita tu panjang. Sampai akhirnya Nabi Musa dibengang, dia pegang Taurat, dia baling, dia kata, Rabbi ja'alni ummata Ahmad. Ya Allah, kalau macam tu, aku minta engkau jadikan aku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayang tuan-tuan, Nabi Musa dia minta, kalau bahasa kita kena isi borang kau tahu tak, nak jadi umat Nabi Muhammad. Allah kata, wahai Musa, engkau kena jaga Bani Israel. Menangis Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Tiba-tiba kita ni tuan-tuan yang tak tahu kepala ekor kan, pernah tuan-tuan isi borang nak jadi umat Nabi Muhammad? Pernah? Kalau ada pelik tu kan, kita tak tahu kan. Tiba-tiba Allah pilih kita, dan pilihan Allah ni bukan, tuan-tuan jangan ingat Allah pilih macam kita pilih benda boring-boring. Aku pilih kau lah, pilih lah, pilih yang kau. Tak, ini dah ada dalam ilmu Allah di Lauhil Mahfuz. Allah dah tahu siapa di kalangan makhluk-makhluk ni yang terpilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tuan-tuan, bila kita dah terpilih menjadi umat Nabi Muhammad, jangan sia-siakan pilihan Allah ini. Jangan sia-siakan. Ya, Nabi Musa masa jumpa Nabi Muhammad ketika malam Al-Isra wal Mi'raj, Nabi Musa menangis, dia tengok mengalir mata dia. Dia kata apa? Beruntung pemuda ni. Pemuda ini beruntung, umatnya beruntung. Menangis dia tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi
wa walidihi wan nasi ajmain. Nabi kata tidak beriman seseorang kamu sehingga dia menyayangi aku lebih daripada dia menyayangi bapanya sendiri, anak-anaknya sendiri dan seluruh manusia di dalam dunia ini. Maka sudah tentu tuan-tuan, wajib kita menyayangi Nabi lebih daripada segala-galanya sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Cuma malangnya kita diuji di akhir zaman dah tak berapa nak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada semangat nak kenal Nabi, nak kenal keluarga Nabi, nak kenal para sahabat Nabi. Kita pun belilah buku besar bersabapak tebal. Apa nama? Ensiklopedia. Aku nak nyebut pun tak kena, beli lidah aku ni ha. Biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Semangat beli seharga berapa beratus berbab letak atas meja. Baca mukadimah. Buku sah pertama, buku sah kedua, pap, simpan dekat lemari. Bih kau. Haram tak baca-baca. Dan inilah lemahnya kita tuan-tuan je. Maka pada malam ini, ana sekadar kemampuan akan berkongsi dengan tuan-tuan tentang latar belakang Nabi dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf. Ana berhenti kat situ je. Untuk ana cerita moyang atuk dan bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moyang Nabi bernama Hashim. Hashim itu sebenarnya bukan nama dia, itu gelaran dia. Nama sebenar dia Amru bin Abdi Manaf. Amru bin Abdi Manaf. Tetapi terkenal dengan panggilan Hashim. Kenapa? Hashim ini ataupun Amru ini tuan-tuan, moyang Nabi ni orang kaya. Kana musiran, orang kaya dan pemurah. Moyang Nabi ni setiap kali datang musim haji, bila orang datang ke Mekah buat haji, dia akan memberi makan. Wa kana lahu asqaya wa rifadah. Moyang Nabi ni dulu dia pegang dua jawatan dekat Mekah. Asqaya wa rifadah, memberi makan, memberi minum kepada jemaah haji yang datang dekat Mekah tu. Ya. Asqaya wa rifadah. Asqaya ni sama. Rifadah bermakna it'amuhum. Memberi makan kepada orang-orang yang datang buat ibadat haji. Dan jawatan ini menjadi rebutan di kalangan anak beranak Abdiddar, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, moyang Nabi. Mereka berebut jawatan. Ada lima jawatan. Al-hijabatu wa rifadatu wa liwa'u wa nadwatu. Satu lagi apa? Allah lupa. Lima jawatan. Pertama, menjaga Kaabah. Kelambu Kaabah, kunci Kaabah. Al-liwa, bendera perang. Arifadah, memberi makan. Dan yang keempat, Al-Nadwah, tempat parlimen Quraisy bermesyuarat. Empat jawatan ini tuan-tuan menjadi rebutan di kalangan orang Quraisy. Maka Hashim moyang Nabi ini, dia memegang jawatan memberi makan dan minum jemaah haji. Setiap kali datang musim haji, dia akan pecahkan roti. Roti dulu keras kan. Orang Mekah tak makan beras bang. Beras pun tak ada sekarang, kau tahu tak? Payah nak cari. Jadi moyang Nabi ni dia pecah-pecahkan roti. Dalam bahasa Arab, pecah ni panggil hashama, bermakna kasara, memecahkan. Daripada perbuatan hashama keluarnya ismu fa'ilin Hashimun, yang memecahkan roti. Maka melekatlah gelaran itu kepada moyang Nabi nama Hashim, dengan mana yang memecahkan roti. Nama sebenarnya orang tak apa nak panggil Amru bin Abdi Manaf, orang tak pernah panggil, tapi orang lebih kenal Hashim bin Abdi Manaf. Dan moyang Nabi ini juga tuan-tuan, orang yang mula-mula membuat pengembaraan di kalangan orang-orang Quraisy. Yang Allah berfirman dalam Al-Quran, li ila fi quraishin ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Allah kata dalam Al-Quran,
liilafi Quraisy, menjadi kebiasaan bagi orang-orang Quraisy, satu-satunya kabilah Arab yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran ialah Quraisy. Arab ni ramai kabilah, tuan-tuan, banyak. Aus, Khazraj, Makhzum, Asad ila akhiriha. Banyak nama-nama kabilah. Tetapi Allah memuliakan kabilah ini dengan disebut namanya dalam Al-Quran. Liilafi Quraisy, menjadi kebiasaan bagi orang-orang Quraisy. Ilafihim, kebiasaan bagi mereka apa dia? Dua benda. Rihlata syita'i wassayfi, pengembaraan pada musim asyita', musim sejuk. Wassayf, musim panas. Orang Quraisy dia berniaga. Dia jenis orang berniaga. Dia orang bukan orang bercucuk tanam macam orang di Madinah. Madinah orangnya orang bertani, bercucuk tanam, tanam pokok tamar dan sebagainya. Orang Mekah, import ekspor. Antara produk terkenal dekat Mekah ialah kulit binatang, kulit kambing, kulit unta dan sebagainya. Jadi diorang bawa ke overseas untuk berniaga. Jadi pada musim asyita, musim sejuk, Hashim, moyang Nabi ni akan bawa satu rombongan koprat-koprat Mekah pergi berniaga ke arah Yaman. Manakala As-Saif, pada musim panas, Hashim akan mengetuai rombongan untuk berniaga ke arah mana? Asy-Syam, Syria pada hari ini. Jadi moyang Nabi ini terkenal, kaya, hebat dan orangnya pemurah. Satu hari moyang Nabi ini pergi ke Yathrib. Yathrib nama lama kepada Al-Madinatul Munawarah. Dan Yathrib ni nama orang, mungkin nama orang yang mula-mula jumpa tanah tu. Ya, lokasi tersebut, maka orang panggil Yathrib. Nama engkau kan? Macam kalau tuan-tuan baca sejarah Fatani, kita bagi Patani-Patani tu kan, dekat ya, sepanjang kita Malaysia dengan Thai tu. Fatani tu, kalau kita baca sejarah dia, antara kenapa dipanggil tempat tu sebagai Patani, diceritakan raja dulu, raja Siam, bukan raja Siam lah, raja Patani tu, dia ni nak cari tempat baru. Tempat baru untuk dia buat istana dia, bandar dia dan sebagainya. Dia pun lalulah dekat kawasan pantai. Masa sampai dekat pantai tu, dia nampak ada seorang orang tua tengah duduk kat situ. Dia pun tanya orang tua ni, kap kai kam ta, contohlah aku kerja kat Siam ni. Dia kata, pakcik nama gapo dia? Maka pakcik dia kata nama dia, nama saya Pak Tani. Pak Tani. Gitu. Lalu melekat lagi Pak Tani. Ada yang mengatakan nama Fatani ni, bila raja tu dia berburu binatang, berburu-buru binatang tu lari sampai dekat tepi pantai, hilang tak tahu ke mana. Lalu tanya, kat mana? Gimana menatai tu? Gimana menatai tu? Ki Patani ya. Patani ya. Ha, dia kata, pantai ni. Jadilah Patani. Lalu seorang ulama, kalau tazab mana, sama ada Syekh Daud ataupun Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ataupun yang lain, menukar nama tu kepada Fatan dengan Ta, sebagai mengambil sifat para Nabi dan Rasul, Fatanah, Fatani. Itu sebagai contohlah kenapa nama tu Patani. Gitulah Yathrib, nama orang yang mula-mula jumpa lokasi tu. Satu hari, moyang Nabi bernama Hashim ni, tuan-tuan, dia pergi Yathrib. Lalu dia bertemu dengan salah seorang pembesar di Yathrib, dan di tadi Allah dia ternampak anak pembesar ni. Lalu berkenan dia. Lawa pula anak Aji ni. Fiwit. Ha, gitulah bahasa mudahnya. Lalu dia pun nak berkahwin dengan perempuan ini dan diterima. Perempuan ini bernama Salma bintu Amr. Salma bintu Amri. Lalu bapa mentua buat syarat. Kalau kau nak kahwin dengan anak aku boleh. Tapi bila time anak aku nak beranak nanti, pastikan anak aku beranak di sini, di Yathrib. Baik bos. Ya, kan? Jadi Hashim pun berkahwin. Dia pun pergi berniaga ke Syam. Dia balik semula ke Madinah, ke Yathrib ataupun Madinah. Dia ambil bini dia bawa balik ke Mekah. Setelah beberapa lama kemudian, bini dia pun mengandung. Dia pun hantar balik ke Madinah ikut perjanjian dengan father-in-law tu. Pastikan anak aku beranak dekat kampung dia. Lalu Hashim moyang Nabi ni
meneruskan pengembaraan perniagaannya ke mana? Ke Gaza. Mana Gaza tuan-tuan? Ke mana? Palestin. Ahsantum, ke Palestin. Berniaga tadi Allah umurnya tak panjang, meninggal dunia di Gaza, Palestin. Sampai sekarang di Palestin, di Gaza itu ada Masjid Hashim ataupun Jami' Hashim, sempena nama moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di Gaza jugalah lahirnya Al-Imam Syafi'i, imam mazhab kita di Nusantara ini. Al-Imam Syafi'i yang lahir di Gaza pada tahun 150 Hijri. Bila dia meninggal tuan-tuan, isteri dia pun melahirkan seorang baby. Lahirlah seorang baby, dan baby tersebut tuan-tuan, lahir-lahir ada uban di kepalanya. Beruban, lahir-lahir beruban. Maka baby ini diberi nama Syaibatul Hamdi, uban yang terpuji. Sebab lahir-lahir dia ada uban. Dia bukan macam kita tu bangka beruban. Ini bukan uban terpuji, ini uban banyak masalah. Ini uban macam-macam problem. Uban hutang, uban serabut, uban fikir beras tak ada, uban fikir harga barang naik, uban air geram aku. Kita ni bukan uban terpuji, kita uban ter... Aku fikirlah sendiri. Lalu budak baby ini tuan-tuan, dia beri nama Syaibatul Hamdi. Ingat nama tu? Syaibatul Hamdi, uban yang terpuji. Dia pun membesarlah di Madinah, budak ni. Satu hari, ada orang Mekah datang ke Madinah. Ada urusan niaga. Dia tengok budak-budak ni tengah main. Tengah main dekat Madinah tu. Salah seorangnya Syaibatul Hamdi ni. Dia main, apa nama, kalau kita kata elastik ataupun memanah. Setiap kali elastik, tepat dia memanah. Dia kata, anak Ibnu Hashim. Anak Ibnu Hashim, Sayyidul Batha, dia kata. Aku anak Hashim. Dia akan berbangga dengan arwah bapak dia. Lalu orang Mekah yang datang ni, anak Hashim? Ini anak Hashim ni? Dua orang kata beranjat. Bapaknya meninggal dekat Gaza, Palestin. Anaknya di sini. Keluarga besarnya di Makkah. Keluarga besarnya di Makkah. Kan pasal ikut perjanjian kan? Perjanjian Pak Mentua kata kena lahir kat situ. Lalu laki ni tuan-tuan bertemu dengan keluarga budak ni, minta supaya izinkan kami bawa budak ni balik ke Mekah sebab keluarganya ramai di Mekah. Lalu apa kata mak dia? Aku izinkan, kau ambillah budak ni. Maka yang ambil budak ni, lalu lelaki ni, dia balik ke Mekah, dia jumpa siapa? Dia jumpa Mutalib. Anak-anak dia orang lah ni. Dia cerita, Haji tahu tak? Saya jumpa anak saudara Haji. Kat mana? Dekat Madinah. Anak Hashim yang meninggal tu? Ya ke? Ya. Apa kata Mutalib? Aku akan pergi sekarang juga untuk ambil anak saudara aku. Dia pun pergi ke Madinah tuan-tuan ataupun Yathrib. Jumpa dengan mak, apa nama tadi? Syaibatul Hamdi. Minta izin, aku akan bawa balik anak saudara aku. Dia pun ambil lah anak saudara dia. Bubur dekat belakang unta. Berentas padang pasir beratus-ratus kilometer sehingga sampai ke Kota Makkah. Sampai dekat Kota Makkah tuan-tuan, cuaca panas terik. Syaibatul Hamdi, anak saudara dia ni, muka dia dah barai gila lah. Perjalanan jauh kan, berentas padang pasir dengan panas, baju dia dah teruk sangat. Lalu orang Makkah tengok Mutalib, orang kenal lah Mutalib ni, apa nama, yalah, orang kenal lah Mutalib ni, orang terkenal dekat Mekah. Man allazi wara'akah? Siapa dekat belakang kau tu? Mutalib dia kata, Mutalib ni pakcik kepada Syaibatul Hamdi. Dia kata, Abdi, hamba ku, dia kata. Oh, kau ada hamba. Kau ambil kat mana hamba tu? Yathrib, daripada Yathrib. Okey. Lalu Al-Mutalib ni tuan-tuan, dia bawa balik rumah. Dia mandikan budak ni, handsome-handsomekan budak ni. Dia belikan baju lawa-lawa smart-smart. Dia pun pakaikan baju lawa-lawa. Dia bawa budak ni pergi dekat Kaabah. Dia kata apa? Hadza ibnu akhi. Ini anak saudaraku. Namanya Syaibatul Hamdi. Tapi orang Mekah kata apa? Tak. Ini Abdul Muttalib. Hamba kepada Muttalib. Atau belikan Abdul Muttalib tu tuan-tuan.
Tuan-tuan faham tak cerita aku ni? Korang janganlah bela sangat. Tenang-tenang. Aku tengok muka macam lain macam aku tengok keluar ni. Jadi melekat gelaran dia. Abdul Muttalibi, hamba kepada Muttalib. Padahal nama dia dalam maikat Syaibatul Hamdi. Itu nama Atuk Nabi. Ada faham eh? Okey tuan-tuan semua. Lalu Abdul Muttalib ini membesar di kota Makkah. Ditadikan Allah, Abdul Muttalib berumah tangga sehinggalah dibesar dewasa. Dan Abdul Muttalib ini orang yang dihormati, orang respect sebab keturunan dia, akhlak dia, perangai dia. Dan ketika apa-apa masalah berlaku di kota Makkah, orang akan rujuk kepada Abdul Muttalib ini. Tuan-tuan semua, sehinggalah berlaku Abdul Muttalib ini, dia ni masa tu dia ada anak lelaki seorang bernama Al-Haris. Lalu orang Mekah ni kata apa? Datuk lagi dia tu. Datuk anak seorang je lelaki. Datuk kalau anak seorang tak boleh nak kuasai Mekah. Datuk kena anak lelaki ramai, bau power. Kalau seorang ni, tak lama. Kalah pilihan raya, cip sikit pilihan raya lah pula. Kalah kalau berperang ni confirm Datuk kalah. Ya, main. Tentulah tu bahasa kontemporarinya macam tu tuan-tuan. Lalu Abdul Muttalib ni, dia berdoa pada Allah dan dia bernazar. In wulida lahu asyratu abna'in. Kalau Allah kurniakan kepada dia 10 orang anak lelaki, dia akan sembelih seorang anak dia. Dia akan sembelih anak dia seorang. Tuan-tuan semua, ditadikan Allah. Satu hari, kita tinggalkan dulu cerita pasal anak dia 10 orang. Kita balik kepada ketika Abdul Muttalib baru anak seorang bernama Al-Haris yang sulung ni. Satu hari, Abdul Muttalib ni, Atuk Nabi ni, dia tidur dekat Hijr Ismail. Tuan-tuan tahu kan, ni Kaabah yang melengkung tu panggil apa? Hijr Ismail. Untuk makluman tambahan tuan-tuan, Hijr Ismail itu merupakan asal saiz sebenar Kaabah. Sebab tu tuan-tuan kalau tawaf, kena tawaf dekat luar Kaabah dan luar Hijr Ismail. Tuan-tuan tak boleh nak tawaf kan? Tengok jam, oh ramai gila bang, cilok baik je. Masuk ke Hijr Ismail. Hukumnya tak sah tawaf. Pasal apa? Siapa masuk dalam Hijr Ismail, dikategorikan tawaf dalam Kaabah. Maka kena tawaf dekat luar Kaabah. Satu hari tengah-tengah, Abdul Muttalib tidur. Tiba-tiba dia bermimpi ada suara kata, Ya Abdul Muttalib, ihfir taibah. Wahai Abdul Muttalib, galilah taibah. Gali taibah. Abdul Muttalib kata, Wa ma taibah. Taibah tu apa? Ting, terjaga pada silu tuan-tuan. Apa benda taibah? Dia pun tidur balik tuan-tuan. Tidur, dia bermimpi, suara tu datang. Ihfir al-barrah. Galilah al-barrah. Dalam mimpi tu dia tanya, Wamal barrah? Barrah tu apa? Ting, hilang pula orang tu tuan-tuan. Dia terjaga lagi pada tidur dia. Apa? Gali barrah? Dia pun tidur. Tidur, mimpi kali ketiga, suara tu kata, Ihfir al-madnunah. Galilah al-madnunah. Apa kata Abdul Muttalib? Wa mal madnunatu? Apa dia madnunah? Ting, hilang pula orang tu. Berapa kali hilang dah pula. Relax, sabar. Dia pun tidur kali keempat. Dia bermimpi, suara tu kata, Ihfir zamzam. Galilah zamzam. Wa ma zamzam? Dia kata, apakah zamzam? Dia kata apa? La tuzam. La tuzam. Lupa ayat dia tu. Anak ni pasal ayat ni letih sikit tuan-tuan. Jadi tak sempat nak letih-letih. Tired sikit ayat ni kan. Inda nukratis al-ghurabil aswad inda qaryatin namli. Dia kata zam-zam ini taskil hajizil a'zam akan diberi minum kepada jemaah haji yang ramai. Dan telaga tersebut terletak di lokasi mana? Di perkampungan semut yang ada padanya gagak berwarna hitam. Lain macam. Azan dulu. Okey, silakan. Lalu tuan-tuan semua, Atuk Nabi ni, Abdul Muttalib ni,
berdasarkan mimpi yang dia mimpi itu, dia pun cari lokasi tersebut. Untuk makluman semua, masa itu dekat keliling Kaabah ada juga beberapa buah telaga, tetapi yang paling diorang cari telaga Zamzam. Telaga Zamzam ni ceritanya panjang, tuan-tuan pun tahu. Telaga Zamzam ni muncul di zaman Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Diringkaskan cerita, ketika Mekah dikuasai oleh kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum ini berbiras dengan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Lama kemudian bila diorang memerintah Mekah, diorang buat penindasan kezaliman, menyebabkan orang Arab bengang dekat diorang. Lalu diorang ni halau kabilah Jurhum keluar daripada Mekah. Kabilah Jurhum ni sebelum diorang keluar daripada Mekah, diorang kambus telaga Zamzam. Dia tak tahu dia sakit hati ke macam mana, dia tutup telaga Zamzam tu, dia kambus sampai orang tak tahu mana telaga tu. Berpuluh tahun ataupun mungkin beratus tahun orang tak tahu mana telaga Zamzam. Sehinggalah akhirnya ditemui oleh atuk Nabi berdasarkan mimpi tersebut. Dia pun gali, 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 tuan-tuan, keluarlah air. Bila keluar air ni, orang Quraisy pakat berkumpul belaka nak minta share. Oi, kita dapat ada share juga ni, kita punya, kita berebutlah air bang, sumber kehidupan. Mekah kering kuntang, tak ada apa, tiba-tiba ada air. Ini ni kalau diswastakan ni, masyuk. Kau jangan main-main. Lalu apa kata Abdul Muttalib? Tak. Dia tak puas hati, boleh berperang kita. Nak berbuat air? Tak apa. Kalau kau tak puas hati, kita akan cari siapa yang menentukan hak milik telaga ni. Sama ada aku ataupun korang. Habis macam mana? Dia kata kita pergi ke Yathrib. Di sana ada seorang Tok Bomoh yang akan menentukan siapakah tuan milik telaga ni. Diorang pun okey, tak apa, kita pergi Tok Bomoh tu. Diorang ni tuan-tuan keluar ramai-ramai daripada Mekah menuju ke Yathrib. Ada kata ke Syam. Tiba-tiba dalam pertengahan jalan tuan-tuan, diorang kehabisan air. Bawa bekalan air, air habis dan hampir-hampir mati kehausan. Habis nak macam mana ni? Nak pusing balik jauh, nak teruskan perjalanan tak tahu ke mana, kemungkinan mati tengah jalan. Akhirnya dia kata apa? Nampak gaya kita akan mati tengah padang pasir, kita gali kubur masing-masing. Siapa mati, kita tolak. Puff. Mati tolak, mati tolak. Maka apa kata Abdul Muttalib? Jangan buat kerja macam tu. Kita akan teruskan perjalanan, mana tahu kot-kot di sana ada jumpa kampung dan sebagainya untuk kita minta bantuan. Baiklah. Diorang bergerak tuan-tuan. Tengah-tengah bergerak, tak dan berapa meter mereka bertapak, berjalan, tiba-tiba terpancut air di bawah kaki Abdul Muttalib. Tengah-tengah padang pasir. Bila keluar air, diorang pun pakat serbu, minum. Diorang kata apa? Wahai Abdul Muttalib, tak payah pergi ke sana. Tak payah jumpa Tok Bomoh tu. Confirm telaga Zamzam milik kau. Dia pun balik semula ke Mekah. Lalu hiduplah aman damai masyarakat Mekah ni di bawah penguasaan atuk Nabi Abdul Muttalib. Tak lama kemudian, balik ke cerita kita tadi, Abdul Muttalib dikurniakan 10 orang anak lelaki dan 6 orang anak perempuan. Bila anak semua dah dewasa dah besar, satu hari Abdul Muttalib ni kumpulkan anak-anak. Dia kata apa? Wahai anak-anak semua, Abah nak beritahu kat korang, dulu Abah ada bernazar, kalau Abah digunakan 10 orang anak lelaki, Abah akan sembelih seorang untuk Allah. Lalu apa kata anak ni, anak-anak dia? Abah, ikut Abah lah terpulang. Abah pilihlah siapa-siapa, Abah sembelih. Punya bagusnya anak Abdul Muttalib. Kalau kita, Abah gila apa? Agak-agak lah. Oh, sedap-sedap nak sembelih orang. Tu beza anak orang dulu dengan anak orang zaman sekarang. Zaman sekarang dia punya kuang hajau lain macam kau tu. Memang hawau. Orang dulu on. Abah nak sembelih on. Apa aku cakap orang dulu. Hebat. Tuan-tuan semua. Akhirnya 10 orang. Siapa nak disembelih? Buat cabutan bertuah. Bukan cabutan bertuah bang. Cabutan tak bertuah ni kau tahu. Keluar nama kena sembelih. Dia pun letaklah 10 nama ni. Dia letak dalam bekas. Kocak-kocak-kocak. Tarik. Kan contohlah ambil batang kayu semua sama panjang belaka, tulis nama anak Haris, Abdullah, apa Abbas, Hamzah, bla 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 semua. Semua ada satu batang nama yang kayunya panjang.
Kan? Cabut kalau kena, nama siapa? Masak kau. Dia pun buat-buat tarik-tarik keluar-keluar nama Abdullah. Dan Abdullah ni anak bongsu kepada Abdul Muttalib. Anak kesayangan Abdul Muttalib. Alamak, anak bongsu aku. Tapi dah keluar tu, takkan nak buat sekali lagi, kena keluar adik-adik lain kan, mengamuk pula sekarang. Lalu Abdul Muttalib tekad. Dia pegang anak dia Abdullah, dia ikut Abah. Abah nak sembelih kau dekat Kaabah. Anak dia okey, okey Abah. Hebat orang dulu bang. Mati ni kau tahu tak? Dia bawa pisau nak sembelih ni. Orang-orang Mekah tengok. Datuk, Datuk Talib, Datuk Talib buat apa tu? Aku dah bernazar pada Allah untuk aku sembelih anak aku. Jangan ni, jangan. Apa pula anak aku? Tak boleh, kenapa? Kalau Datuk buat benda macam ni, Abdul Muttalib kan pemimpin kan? Kalau dia mula buat macam ni, nanti orang Mekah akan bernazar buat benda yang sama. Sembelih anak, sembelih anak, sembelih anak. Jangan buat. Habis nak macam mana? Pergi lagi ke Madinah, ke Yathrib. Di sana ada Tok Nujum yang pandai. Dia akan menentukan siapa yang akan disembelih ataupun ada cara yang lain. Baiklah, pergi. Pergi ke Yathrib sampai di Khaybar, kubu Yahudi terbesar di Yathrib. Jumpalah seorang Nujum, Pak Belalang. Ha, lain macam seram tuan-tuan. Ada apa datang sini nak? Kan? Dia ceritalah apa masalah dia. Masalahnya saya dah bernazar nak sembelih anak saya kalau saya dapat 10 orang anak lelaki. Berat nazar kau ni nak. Besok kau datang, atuk akan bagi jawapan. Ha, main cerita aku ni. Besok tuan-tuan, dia datang. Nujum ni, biasa kalau orang datang ke dia, dia on the spot bagi jawapan. Tapi bila dengar nazar ni, dia rasa lain macam. Nujum tu seram kau tu. Baiklah. Datang besok, dia kata begini caranya. Sekarang, ambil nama anak kau Abdullah dan unta. Dia tanya, dekat Mekah kalau ada kes pembunuhan, kalau ada seorang mati kena bunuh, berapa diat dia, pampasan dia, berapa kena bayar? Orang Mekah kata, 100 ekor unta. Baiklah. Sekarang, kau ambil nama anak kau Abdullah dan unta letak dalam kotak, buat cabutan bertuah lagi. Kalau tarik keluar nama anak kau Abdullah, maka kau kena sembelih 10 ekor unta. Kalau kau keluarkan lagi nama Abdullah, 10 ekor unta. Sampai 10 kali. Cukup 10 kali, maknanya dah cukup. Eh, tak payah sembelih dah. Baiklah. Maknanya, okey dah tu, cukup tu. Jadi dia pun buat. Tarik nama Abdullah. 10 ekor unta. Ambil 10 ekor unta, sembelih mana suku. Pram, sembelih kau tu. Tarik lagi 10 ekor unta, Abdullah lagi. Pram, sembelih. Sembelih, sembelih sampai 100 ekor unta mati bodoh gitu bahasa bahasa mudahnya. Ini cerita zaman jahiliah tuan-tuan, cerita zaman jahiliah. Cukup 100 ekor unta, Abdul Muttalib tarik lagi cabutan tu, keluar unta. Bukan Abdullah dah, unta. Maknanya tak payah sembelih dah kan, dah stop dah. Tapi Abdul Muttalib tak puas hati. Ya ke? Ke silap teknik ni? Silap teknik ni. Cuba sekali lagi. Tarik. Oh, unta. Kali kedua. Tak puas hati. Dia tarik. Tiga kali keluar unta. Maknanya dah cukup. 100 ekor unta menggantikan kepada Abdullah. Sebab itulah Abah Nabi ni diberi gelaran Az-Zabih ay Al-Mazbuh. Yang disembelih tapi tak jadi. Gitu. Sebab tu Nabi SAW bersabda, Ana ibnu Zabihain. Aku anak dua orang yang disembelih. Yang pertama siapa dia? Nabi Allah Ismail alaihi salatu wasalam. Yang kedua, bapa dia sendiri Abdullah. Okey tuan-tuan semua. Lalu Abdullah ni pun membesar di kota Makkah. Semua ni tuan-tuan merupakan perancangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abdullah berumur 18 tahun, satu hari bapa dia Abdul Muttalib nak kahwinkan anak lelaki kesayangan dia dengan seorang wanita yang terkenal marwahnya, akhlaknya di Makkah. Diorang pun pergi dekat kawasan Kaabah, tawaf, dan diorang pun keluar untuk pergi ke rumah perkampungan perempuan tersebut. Tiba-tiba, ada seorang perempuan berdiri dekat Kaabah, dia perhati muka Abdullah. Dia tengok muka Abdullah. Dia kata, ya Abdullah, angkih ni. Wahai Abdullah, kawinlah dengan aku.
Please, please, kawinlah dengan aku. Walakamithlunnaqa allati nuhirat ank. Kalau kau nikah dengan aku, aku akan bagi dekat kau 100 ekor unta. Ha, macam mana dia kena sembelih tu kan? 100 ekor unta tu aku bayar dekat kau. Maknanya apa? Kau kahwin dengan aku, kau dapat aku canopy lah pula. Catering unta 100 ekor aku sponsor. Free. Kahwin dengan aku. Please. Apa kata Abdullah? Ana ma abi. Aku dengan bapa aku. Bapa aku dah ada pilihan untuk aku. Alah perempuan tu kata, kahwin dengan aku. Sampai Sirah kata, waqa'alayya al-an. Maksudnya apa? Dia minta projek sekarang juga. Immediately. Biar betul kau. Tak pernah kenal awak ni. Ajak projek kau. Allah kata, tak boleh. Abah aku ada pilihan. Lalu dia pun pergi ke kampung. Aminah bintu Wahab Az-Zuhriyah. Lalu berkahwinlah dengan Aminah. Duduk dekat sana 3 hari. Dan dia pun balik semula ke Mekah. Masa balik tu dengan Aminah, berjalan dua ni, jumpa lagi perempuan tu. Perempuan tu perhati muka Abdullah, dia tengok aja. Lalu Abdullah kata dekat perempuan tu, dia kata apa? Malaki la ta'ridina alayya al-yawma ma kunti aradti alayya bil ams. Wahai perempuan, kenapa kau tak ajak aku kahwin dah? Hari tu kau beria-ria ajak aku kahwin kan? Nak bayar unta lah, nak itu, sediakan opi lah, karaoke semua kau nak bagi. Hari ni kenapa kau diam aja? Apa kata perempuan ini? Faraqaqa an-nuru allazi kana 'alayka bil ams falaysa li bika yawma hajatun. Wahai Abdullah, aku nak kahwin dengan kau sebenarnya kerana aku nak cahaya yang ada di muka kau. Tetapi pada hari ini cahaya itu dah tak ada. Cahaya itu sudah berpindah ke muka perempuan ini. Siapa perempuan tu? Siapa dia? Aminah bintu Wahab yang sekarang sedang mengandungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tuan-tuan semua, persoalannya siapakah perempuan misteri ini 2 saat pada sekarang? Suspenden. Macam. Siapa perempuan misteri ini? Give up. Perempuan misteri bernama Ummu Qital bintu Naufal. Ada seorang ulama kata nama dia Ruqayyah bintu Naufal. Siapa dia ni? Tuan-tuan pernah dengar Waraqah bin Naufal? Angguk-angguk. Mestilah angguk, biar confident sikit korang ni. Jangan macam bela je aku tengok. Angguk tu biar confident walaupun kau tak tahu. Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah bintu Khuwailid, isteri Rasulullah SAW. Untuk makluman tuan-tuan semua, di zaman jahiliah dulu, di kota Mekah, ada 5 orang yang tak sembah berhala. Mungkin diorang pernah sembah berhala, lepas tu diorang berhenti tinggalkan terus. Siapakah 5 orang ni? Waraqah bin Naufal, Ummu Qital bin Naufal ataupun Ruqayyah bintu Naufal, Ubaidillah bin Jahshin, Uthman bin Huwairith, Zaid bin Amr bin Nufail. Inilah 5 orang yang tak sembah berhala di kota Mekah. Habis dia sembah apa? Diorang berusaha mencari agama yang sebenar. Perempuan ni, dia belajar dengan abang dia Waraqah bin Naufal, ahlul kitab, wa kana rajulan qatanassara. Waraqah bin Naufal, Kristian. Dia memahami Taurat, memahami Injil, dia kaji. Dan diorang tahu siapakah bakal yang melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai bapa dia, Nabi tak lahir lagi, tapi inilah bakal bapaknya. Dia boleh detect macam tu. Power gila kau tu. Kau faham tak cerita aku ni? Lemah tu lah. Ana teringat masa ana kecil-kecil dulu, tuan-tuan, tahun 85-86, masa ana belajar kat pondok dulu. Kita orang ni 3 beradik. Ana, aku dengan Abang Ijam dengan Iman, 3 beradik. Kita orang ni pergi semai Jumaat dekat kampung Kuantan Al-Ansar, Batang Bojutai, Kuala Selangor. Kita masa tu pun berapa umur lah, 9-10 tahun lah. Aku tak ingat cik lagi kan. Ada makcik tu kan, dia tengok je kita orang. Dia panggil, kau main sini kejap. Dia tengok, dia kata apa? Korang ni anak iut je, dia kata. Kita ni budak bela, iut, ah ya kot, kita kata. Lepas tu bila balik rumah, cerita dekat mak. Mak, hari tu kita pergi semalam Jumaat, ada makcik tanya. Dia kata, korang ni anak iut je. Mak pun suka. Mak kata, iut tu mak lah. Persoalannya, macam mana makcik misteri ni boleh tahu kita orang anak makcik iut tu? Mak aku. 2 saat pada sekarang. Lain macam pula cerita aku malam ni. Padahal mak saya tak kenal pun makcik tu.
Mak kata dulu, tahun 60-an dulu, mungkin 70-an dulu, mak, arwah mak saya belajar pondok dekat kampung Kuantan. Tempat kita belajar pondok tu lah. Tapi ada pondok lain lah sekolah dulu kan. Mungkin makcik tu dia pernah tengok muka mak, dia detect muka mak, dia kata muka korang ni macam muka mak. Ha, nak kaya powernya makcik tu, betul tak? Tapi makcik tu bukan ahlul kitab, tuan-tuan. Dan Nana pernah mengajar dekat Seksyen 7 Shah Alam Surah Taqwa. Jadi Nana mengajar, dia katalah, saya asal kamu baru, bla 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 bla. Mak saya ustazah mengajar. Habis ngajar, ada seorang haji tu, dia jumpa anak kat luar. Dia kata, ustaz. Ustaz kata, ustaz orang kamu baru eh. Ustaz anak acik Yud eh. Yud lagi aku cakap. Haji tahu mana? Tengok muka ustaz ni macam muka acik Yud tu. Kebetulan malam tu arwah mak saya dengan abah saya pun ikut saya datang kat surau tu. Dia kata, mak, tadi kan ada pakcik tu kata, dia kata dia kenal Amy lah. Dia kata muka Amy macam muka mak. Siapa dia Amy? Mana? Mak kata mana? Dia kata tu, tunjuk pakcik tu. Mak tengok. Apa tak kenalnya tu mamat tembok tu. Mak kenal rupanya. Rupa mamat ni dulu zaman-zaman jahiliah dulu, suka mengorat mak aku, kau tahu tak? Dia ingat muka mak pun, dia detect muka aku, kau tahu. Ah, macam gitu tuan-tuan. Tapi confirm juga, bukan ahlul kitab lah untuk ni. Tapi benda tu tak pelik. Kau kenal anak dia, ish, muka kau ni macam muka bapak kau kan? Itu biasa tuan-tuan. Yang Nabi ni luar biasa. Nabi tak lahir lagi, tapi orang dah detect, inilah muka bapak yang daripada tulang sulbinya bakal melahirkan Nabi akhir zaman. Ha, tu power tuan-tuan. Tuan-tuan boleh detect muka ni anak kau macam mana besok. Boleh detect. Kau jangan buat bida'ah depan aku. Okey tuan-tuan semua, balik ke cerita kita. Okey, lepas tu anak tak tahu apa berlaku dekat perempuan tu. Lalu satu hari, abah Nabi ni nak berniaga ke Syam. Pergilah berniaga. Balik singgah ke Yasrib, ditadikan Allah demam panas dan meninggal dunia. Meninggal dunia ketika berumur 18 tahun. Muda sangat. Kahwin sekejap sangat. Sempat bersama dengan Aminah. Aminah mengandung 2 bulan. Maka Allah Ta'ala cabut nyawa Abdullah. Seakan-akan Allah nak kata apa? Wahai Abdullah, mission is complete. Kerja kau tu je. Dah habis. Tugas kau ini je. Maka abah Nabi meninggal di Madinah. Maka mak Nabi ni mengandungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah pada malam, beberapa malam ketika Aminah hampir-hampir melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu malam Aminah bermimpi ada satu suara berkata kepada dia, "Ya Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidi hadhihi al-ummah. Fa idza wada'ati ila al-ardi faquli u'idhu bil wahidi min syarri kulli hasidin thumma sammihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam." Suara tu kata apa tuan-tuan? Wahai Aminah, sesungguhnya engkau sedang mengandungkan tuan umat ini. Umat ini ada tuannya dan tuannya berada dalam kandungan kau. Fa idza wada'ati ila al-ardi, besok bila kau lahirkan baby ini, faquli, maka hendaklah kau baca u'idhu bil wahid min syarri kulli hasidin. Doa ni pendek je. U'idhu bil wahid min syarri kulli hasidin. Doa ni orang tua-tua guna untuk mudahkan bersalin beranak. Makcik-makcik, besok mengandung, tengah mengandung, baca doa ni, doa pada Allah, minta Allah mudahkan bersalin. InsyaAllah mujarab berlaku benda ni tuan-tuan. Allah mudahkan bersalin. Summa samihi Muhammadan, dan namakan baby itu dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tuan-tuan, pada malam Yaumul Isnain, malam Isnin, 12 min Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, ba'da 50 yawman min hadithatil fil, 50 hari selepas berlakunya peristiwa gajah menyerang kota Makkah, lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di perkampungan Bani Hashim. Masa nak lahir tu tuan-tuan, yang bersama dengan Aminah, mak bidan yang menyambut bernama Ummu Syifa, ibu kepada Sayyiduna Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Tiba-tiba tuan-tuan, terpancar cahaya yang terang dekat rumah Aminah. Terangnya cahaya itu, Aminah kata, "Hatta yura kusura syam, adha'ali kusura syam,
Mak Nabi kata sampai aku nampak istana negara Syam. Tuan-tuan, Mekah dengan Syam, dengan Syria, lebih seribu, lebih kurang 2,000 kilometer, kau tahu tak? Jauh gila. Malam tu, pada kelahiran Nabi, terpancar cahaya. Mak Nabi ni macam nampak, aku nak cakap pun macam mana kan? Macam kita nampak cerita kan? Digambarkan nampak istana Syam. Maka ulama kata, kenapa Allah Ta'ala tunjukkan Syam, tak ditunjukkan Yaman, tak ditunjukkan Iraq dan sebagainya. Kenapa Syam? Kerana negara Syam lah. Nabi SAW bersabda, sayanzilu Isa bin Maryam inda manaratil bayda syarqi Dimashq. Di akhir zaman nanti, Nabi Isa bin Maryam akan turun di menara putih sebelah timur kota Damsyik di Syam. Syam ni tuan-tuan, Ribat, tempat Fustatul Muslimin, tempat perhimpunan umat akhir zaman untuk menentang Dajjal. Dekat mana? Di Syam. Turunnya Nabi Isa dan akan bertemu dengan Al-Imamul Mahdi. Dan mereka akan bersama bergerak membunuh Dajjal di sebuah lokasi bernama Babuluddin di Palestin. Lalu tuan-tuan, terpancar cahaya terang benderang dan Nabi SAW masa keluar daripada perut mak dia, bagaimana keadaan Nabi keluar? Wadi'an yadaihi alal ardi rafi'a ra'sahu ila sama. Nabi keluar tu gini, tangan dia sujud begini, kepalanya mendongak ke langit. Allahu akbar. Tuan-tuan ingat dulu tuan-tuan lahir macam mana? Ingat? Janganlah kelentong aku. Anak kita beranak macam mana? Macam tu lah keluar, ikut suka dia lah kan. Tapi Nabi tu keluar gini, tangannya menekan bumi, mengangkat kepala ke langit. Ulama kata apa? Apa hikmahnya? Hikmahnya Allah nak beritahu, baby ini besok seorang yang akan berdikari, akan berusaha dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ulama cerita masa Nabi Al-Azhar dulu, dia kata benda pertama Nabi buat ketika Nabi keluar, Nabi bersin. Achuh, bersin. Lalu ada suara menjawab, Yarhamukallahu ya Muhammad. Allah merahmati kau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baby kita keluar-keluar buat apa tuan-tuan? Menangis abang, kau janganlah kan. Menangis. Kau tahu tak kenapa menangis? Tahu tak kenapa? Tak tahu. Budak tu menangis sebab apa? Sebab dia kata besok dah besar, dia kena bayar hutang PTPTN tuan-tuan. Sekian dimaklumkan. Tuan-tuan semua. Lalu Aminah dipanggil atuknya Abdul Muttalib bagi tahu cucu dah lahir. Abdul Muttalib tengok, cucu dah lahir. Sonoknya Abdul Muttalib ni tuan-tuan, sonok sangat. Dia pun ambil Nabi, dia pun bawa masuk dalam Kaabah dan dia berdoa pada Allah. Lalu Allah mengilhamkan kepada atuk Nabi untuk mencipta satu qasidah. Yang qasidah ini biasa orang nyanyikan, tapi rupa-rupanya dicipta oleh Abdul Muttalib. Apa kata Abdul Muttalib? Salla alayka Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani alhamdulillahi alladhi atani هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أعيذه من كل ذي شنآن. رمي صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني صلى الله عليه وسلم.
Dan orang yang paling bergembira pada malam kelahiran Nabi siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab kata, "Hau, aku dapat anak saudara boy." Melompat dia tuan-tuan. Lalu Abu Lahab ni ambil bibi hamba dia bernama, apa nama dia? Suwaibah Al-Aslamiyah. Wa awwalu man adha'adhu Suwaibatu Al-Aslamiyah. Ada ulama kata mak Nabi yang mula-mula menyusukan. Dan ada ulama kata perempuan yang mula-mula menyusukan Nabi ialah Suwaibah Al-Aslamiyah, hamba bibi kepada Abu Lahab. Bukan bibi, bibi tu bukan hamba tuan-tuan. Hamba kepada Abu Lahab. Dan Abu Lahab merdekakan Suwaibah Al-Aslamiyah. Sebab tu tuan-tuan, ada riwayat yang menceritakan Abu Lahab setiap malam Isnin Allah ringankan azab kuburnya. Dia tak kena azab. Setiap malam Isnin dia tak kena azab. Kenapa? Sebab dia bergembira pada malam kelahiran Nabi dan dia merdekakan hamba dia. Maka Allah ringankan azab Abu Lahab setiap malam Isnin. Tuan-tuan bayang eh, kalau Abu Lahab yang kapiak tu, kau tahu tak? Kapi. Kapi dia bukan sebarangan. Hardcore berdengkung, kau tahu tak? Anda nak cari syair yang... Sekejap eh. Dia bukan sebarangan kapi dia ni. Kapi berdengkung, padu punya kapi kau tu. Kalau tak padu, Allah tak sebut namanya dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahabin. Watab. Seteruk-teruk Abu Jahal. Kau ada dengar surah Abu Jahal? Mana ada bang? Abu Lahab ada. Tapi Allah ringankan azab dia. Sebab apa? Sebab dia memulakan malam kelahiran Rasulullah SAW. Wa ma ahsana ma qalahu al-hafiz Asy-Syams Muhammad bin Nasir bin Nasiruddin ad-Dimashqi fi dhalika idza kana hadha kafiran ja'a dhammuhu wa tabat yadahu fil jahim mukhallada annahu ata annahu fi yawm al-ithnain da'iman yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abd alladhi 'asha 'umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhada. Dia kata apa? Bayangkan kalau si kafir ni Abu Lahab yang Allah ringankan siksaannya setiap malam Isnin kerana dia menyambut kelahiran Nabi. Bayangkan kita orang yang beriman yang mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang amat menyayangi Rasulullah SAW. InsyaAllah semoga kita semua dilepaskan daripada azab kubur, insyaAllah. Amin. Tuan-tuan semua, kita tinggalkan kota Mekah, kita pergi ke Madinah Yathrib yang terletak lebih kurang 500 kilometer tuan-tuan. Jom pergi ke Madinah malam tu juga. Ha, pergilah Madinah tuan-tuan. Tuan-tuan tu tak malam tu apa berlaku dekat Madinah? Malam kelahiran Nabi, orang-orang Yahudi tak lena tidur. Panih Yahudi kata, panih. Bukan perak ni, oh, Yahudi. Panas malam tu tak boleh tidur tuan-tuan. Lepas seorang-seorang keluar. Lalu ada seorang Yahudi ni, dia berdiri dekat satu tempat tinggi. Dia panggil, Ya ma'asyaral Yahud. Ya ma'asyaral Yahud. Wahai orang-orang Yahudi, berkumpul. Yahudi pakai berkumpul ke? Ada apa bos? Ada apa? Beras sampai ke? Beras kepala otak kau beras. Habis kenapa kau berkumpul ni? Apa kata Yahudi ni? Unzuru ila sama. Tengok ke langit. Dia kata, semua pakai lengguk belakang. Apa kata Yahudi ni? Al-laylah. Tala an-najmu Ahmad allazi wulida bihi. Pada malam ini telah lahirnya bintang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Terer gila Yahudi kau tu tak. Kejap lagi tuan-tuan keluar ni, kat suar ni, korang tunjuk dekat aku mana satu bintang Nabi Muhammad. Macam ada brand. Korang boleh tunjuk. Korang kenal mana bintang Nabi Muhammad? Aku pun tak tahu, kau tahu tak? Yahudi punya expert di kalangan trilion bintang di langit. Dia tahu mana satu bintang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan baca dalam Sahihul Bukhari kisah antara dialog Raja Hercules dengan Abu Sufyan bin Harbin. Bagaimana cerita tu panjang tuan-tuan. Bagaimana satu malam Hercules, Raja Rom, tahu Hercules kan? Raja Rom yang hebat ni. Dia keluar dekat istana dia, dia tengok ke langit. Dah lahir. Dia terperanjat tuan-tuan. Besok dia masuk istana, muka dia monyok aja. Lalu menteri-menteri tanya, wahai tuanku, kenapa tuanku monyok? Dia kata apa? Laqad wulida najmu malikil khitan. Sesungguhnya telah lahir bintang raja yang bersunat. Episode tu mana Nabi Muhammad SAW. Cerita panjang tuan-tuan. Maka bila Yahudi tu kata, dah lahir!
Malam tu juga tuan-tuan, Yahudi mengarahkan untuk buat spot check di semua rumah-rumah Yahudi di Madinah. Siapa yang lahir malam tu, diorang harap sangat mesti di kalangan bangsa kita, keturunan kita. Bagi rumah ni. Anybody home? Anybody home? Ada apa? Kata dengar ada orang beranak. Dah beranak ke belum? Tengah meneran. Cepat meneran. Cepat. Puh, keluar. Baby boy ke girl? Girl. Aku nak boy mangkuk. Eh, mana aku tahu bongok? Ha, kau. Tengok-tengok girl lahir. Pergi pula hospital tu. Buat bersalin. Dah beranak ke belum? Cepat beranak. Cepat. Baby girl. Baby girl. Baby girl. Sehingga terbit fajar subuh hari Isnin. Tidak ada satu kelahiran baby boy di kalangan orang-orang Yahudi di Madinah. Tapi girl, apa kata orang Yahudi? Confirm Nabi akhir zaman dah terlepas dari genggaman kami. Sebab itulah Yahudi sampai sekarang dia dendam dengan bangsa Arab, dia dendam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tuan-tuan tahu kan, keturunan Nabi Rasul majoritinya daripada siapa dia? Ishaq. Ishaq Yaqub. Yaqub itulah namanya Israel. Yaqub, Nabi Yaqub tu nama dia, dalam orang Yahudi panggil Israel. Israel ni makna dia okey tuan-tuan. Isra dengan makna abad. Abad, hamba. Il dengan makna Allah. Abdullah. Okey, Israel okey. Tuan-tuan bisa dapat anak lelaki pun nama Israel. Nama apa nak je Israel? Oh, well, betul kau. Ishaq, Yaakob, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Irul, Zakaria, Yahya, Isa. Semuanya daripada Israel. Tiba-tiba daripada Hajar Nabi Ismail tu, mana ada Nabi bang? Tak ada. Tiba-tiba lahirnya Muhammadun Khatamul Anbiya Iwal Mursalin. Allahu Akbar. Yahudi bangang tuan-tuan. Jadi apa kata Yahudi? Habis. Nabi akhir zaman dah terlepas daripada genggaman kita. Tuan-tuan semua, kita balik semula ke Mekah. Mekah malam tu tak ada apa. Like Abu Jahal, Abu Lahab, Labu Labi and the gang lepak kedai mamak, main kerem, savib. Healing, healing. Malam semenda, asal kau duduk macam tak buat kerja. Ha, gitulah malam tu. Tak ada apa. Sebab apa tak ada apa? Sebab orang Mekah, diorang tak tahu langsung tentang cerita Nabi akhir zaman. Diorang tak tahu. Berbeza dengan orang Yahudi. Yahudi ni menunggu, menunggu, mengkaji bila nak keluar. Siapa dia? Keturunan mana? Tuan-tuan fikir tak? Kenapa Yahudi berlonggok di Madinah? Kenapa Yahudi tak duduk dekat Mekah? Cuba kau fikir. Kenapa? Ha, nak tahu kenapa? Sehingga betul pada episod yang akan datang. Lain kali aku cerita. Tuan-tuan semua, balik ke cerita kita. Menjadi kebiasaan orang-orang Arab di Mekah, tuan-tuan, diorang akan menghantar baby diorang ke pendalaman untuk disusukan. Dari tadi Allah, di pendalaman Arab ketika itu ada satu kabilah, dia panggil kabilah. Kabilah itu Bani Sa'din. Kabilah Bani Sa'd ini, tuan-tuan, kabilah yang diorang ambil upah menyusukan baby. Lalu kabilah ini bergerak keluar daripada kampung diorang. Diorang kira orang kampung ulu lah gitu. Bergerak ke Mekah untuk mencari baby untuk disusukan dan mendapat upah bayaran daripada menyusukan baby. Dalam ramai-ramai itu tuan-tuan, ada satu family yang seorang tu bernama Halimatu Sa'diyah bersama suaminya Al-Harith atau gelarannya Abu Kabsyah bersama dengan babynya yang masih kecil. Dia orang ni keluar pelan-pelan menaiki seekor unta yang tua, unta yang kurus, yang dah menopause kotor unta tu. Naik donki-donki pun lembik gila. Kawan-kawan Halimah ni, dia orang bergerak laju. Halimah, kita pergi dulu ya Kak Limah. Tak apalah, kau gerak dulu. Sorry Kak Limah, okey tak apa. Apa pasal lambat sangat unta? Yelah, lama tak servis. Okeylah Kak Limah. Eh, lelok ya Kak Limah. Unta tu lambat gila kau tu tak? Tapi tuan-tuan tahu tak? Kelambatan Halimah tu Sa'diyah merupakan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jangan main, jangan main-main. Nampak je macam tu. Tapi Halimah lah akan menjadi perempuan yang paling beruntung di dunia ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Paling beruntung. Lalu perempuan-perempuan ni tuan-tuan sampai-sampai dekat Mekah, diorang berebut cari anak orang-orang kaya. Cari anak dato, anak businessman, anak korporat, anak engineer, anak YB, anak MB. Sebab apa? Masyuk. Dapat baby? Masyuk. Bulan-bulan masuk account. Kau ingat apa? Ingat free macam tu. Dan diorang dah pergi ke rumah Aminah bintu Wahab dan dah tengok baby ni. Dia tanya, baby ni abahnya kerja apa? Aminah kata, bapaknya dah
Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Oh, sorry kak, kita orang tak dapat nak ambil baby ni, kita orang pun orang susah. Okay, no problem. Oh, tak ambil lah. Tak lagi. Ha, ada baby, ada. Ha, soalan pertama, bapaknya kerja apa? Bapaknya dah tak ada. Oh, sorry kak ya. Semua tak nak. Diorang semua dah dapat baby-baby tuan-tuan. Sekarang on the way nak balik kampung. Masa diorang keluar Mekah tu, Halimah baru sampai. Kakak Halimah kata, Kak Limah baru sampai. Dia nak macam mana? Unta aku ni asyik bocornya hitam lah. Air tak cukup lah. Over. Macam mana? Ada tak lagi baby kat Mekah? Alah, Kak Limah dah lambat. Dah habis dah baby. Kalau ada pun, akak pergi dekat ujung sana. Dekat sana. Beberapa meter daripada Kaabah. Lebih kurang 300-400 meter daripada Kaabah. Ada rumah ujung sana. Akak pergi tengok. Ada anak. Tapi kenapa korang tak ambil anak tu? Anak tu anak yatim kak. Allah. Halimah tengok muka suami dia, bang. Macam mana bang? Kita pun orang susah bang. Takkanlah kita nak menambah kesusahan kita bang. Kita pun makan tak cukup. Halimah ni tuan-tuan dah berhari-hari tak makan, kurus. Anak dia dah bermalam-malam menangis sebab tak ada susu. Mak dia kering, tak ada susu. Apa kata suami dia, Abu Kabsyah? Tak apa yang kita tengok mana tahu ada keberkatan pada anak yatim tu. Dia pun pergi. Pergi dekat rumah Aminah. Assalamualaikum. Itu punya engsel berkarat. Kau ingat senang nak buat sound effect tu. Ada apa? Katanya rumahnya ada baby. Boleh kita tengok? Silakan masuk. Halimah kata, bila dia tengoknya muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah campakkan rasa simpati, sayang sangat. Ala comel ni baby. Alah, comel. Ala baby comel. Tanya juga bapaknya mana? Bapaknya dah tak ada. Tak apalah kak. Saya cubalah macam mana. Dia pegang Nabi, ada setengah riwayat kata Nabi menangis. Lapor. Halimah ni panik, tapi fitrah orang perempuan, kalau anak lapar, otomatik dia akan letak kat dada dia. Ada susu ke tak ada, tu lain cerita. Yang penting berat dia ada tempat nak. Gitu. Dia letak belah kiri, Nabi tak buka mulut. Dia letak belah kanan. Halimah kata apa? Tiba-tiba, dia kata berlaku sesuatu yang luar biasa dekat badan dia. Dia rasa apa tuan-tuan? Macam proses pembuatan susu berlaku. Gitulah sound effect dia tuan-tuan. Pasal dia tiba-tiba, tiba-tiba keluar susu. Halimah kata, abang. Abang! Apa? Abang! Susu, bang! Kau ambil betul! Halimah! Kau makan suplemen apa? Mana ada suplemen, bang? Habis tu mana? Saya tak tahu, bang! Dia minum, bang! Dia menyusu, bang! Abang ambil betul! Masa tu tiba-tiba, anak Halimah menangis. Weh! Halimah ambil letak belah kiri. Menyusu juga! Ya Allah! Halimah tak kata apa. Kak, on kak. Jadi kak ya? Tak payah nak bayi benda-benda. Tak payah kak. Bye-bye. Terus belah kau tu tak? Malam tu, buat kali pertama, laki bini duduk dalam satu kemah. Buat kali pertama, suami isteri boleh tidur dengan lena. Sebab apa? Sebab anak dia dah tak menangis, kenyang. Maka Halimah tengok, ni Nabi dengan adik-adik susuan ni. Senyum Halimah, bang. Hebat kan baby ni, bang? Abang rasa tak? Betul yang. Hebat baby ni kan? Berkat kan? Berkat bang? Pelik bang kan? Itulah malam pertama diorang tidur lena tuan-tuan. Keesokan hari, diorang nak balik kampung. Abu Kabsyah, suami Halimah ni, dia keluar kemah. Dia keluar. Halimah! Keluar! Kenapa bang? Kau keluar! Kau tengok ni apa? Dia tengok unta dia dah bertukar jadi besar. Gemuk, ada susu. Bulu mata melentik. Baik punya. Biar betul. Kata tukar unta lain. Cuba tengok pelat unta. Pelat kita lah ni bang. Unta kita ni bang. Awak tengok ni unta kita ada susu. Biar betul. Padahal unta tu ada monopos kau tu tak. Tak ada harapan. Tak ada harapan kau tu. Dia punya keldai bertukar jadi Shrek. Au! Siap wheeling kau tu. Tak perajat. Biar betul. Abang. Biar betul ni bang. Aku tak tahu Halimah ni unta kita ni keldai kita. Bang jom kita balik. Dia start je, zhuf, lemak, laju. Kau ingat lagi tak kawan Halimah yang balik kampung itu? Ingat lagi tak? Dia orang masih belum sampai lagi, on the way. Semua tengah seronok ni. La 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 la.
tengah-tengah seronok ni, tiba-tiba Halimah potong. Siu! Lemak kau berabuk, asap tinggal kau. Kau kata, Halimah, Halimah laju berbenuh. Bukankah tu unta yang kau bawa itu, unta tu kan seluar itu apa laju? Apa kata Halimah, aku tak tahu laju gila unta ni. Itu berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Halimah ni, kalau orang tanya, anak siapa? Dia tu kata, anak aku. Ni anak aku. Dia tu kata macam tu. Ada satu riwayat cerita tuan-tuan. Satu hari Halimah ni berhenti satu kawasan. Kebetulan kawasan tu ada orang-orang Yahudi. Dia tengok je baby. Sebab Yahudi kan tunggu kan. Dan dia cari mana baby tu. Dia nampak baby dia perhati. Nampak baby dia perhati. Sekali nampak Nabi Muhammad. Dia orang pergi kat Halimah. Anak siapa ni? Dia kata, anak akulah. Dia pun tanya. Masa kau mengandungkan baby ni, kau ada rasa berat tak kandungan kau? Tak ada. Masa kau mengandungkan baby ni, kau ada rasa loya macam perempuan biasa? Tak ada. Masa kau lahirkan baby ni, ada tak darah keluar? Tak ada. Masa kau lahirkan baby ni, bagaimana keadaan dia keluar? Dia merangkak. Soalan akhir. Bapak budak ni hidup ke mati? Apa kata Halimah? Bapaknya masih hidup. Ni bapak dia, suami aku. Apa kata Yahudi? Kalau bapaknya dah mati, kami akan bunuh sekarang juga budak ni. Ha, kau tengok orang Yahudi, dia punya expert tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkaskan cerita tuan-tuan, Halimah balik ke rumah. Rumah dia kan kampung dia teruk tuan-tuan, kemarau gila, tapi bila datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi subur, kambing semua jadi gemuk. Sehinggalah berlaku satu peristiwa. Sebelum pada tu, ketika Nabi berumur 2 tahun, diorang akan menyusukan baby 2 tahun tau. 2 tahun dia akan pulangkan. 2 tahun aja. Pasal 2 tahun ni budak punya tulang dah kuat dah orang zaman dulu, bukan zaman sekarang. Sekarang 20 tahun pun lebih lagi kau tahu. 2 tahun Halimah bawa baby ni jumpa mak Nabi. Cik Aminah, ani baby Cik Aminah. Alalawa baby lama ibu rindukan baby. Po amai amai belalangku. Apa kata Halimah? Kak Aminah, boleh tak kita nak beli baby ni lagi? Kenapa pula nak bela? Dah cukup 2 tahun kan? Halimah kata, Mekah ni tak elok. Mekah ni banyak penyakit. Covid lah. Yang terbaru ni apa, wabak penyakit apa lagi. WHO kata kan. Macam-macam lah. Ada lah, aku tak kata nak sebut penyakit tu. Jadi budak ni antibody tak kuat lagi kak. Nanti kena sakit nanti. Saya bawa kampung ke saya bela je. Halimah, Aminah kata, ah tak apalah kak. Akak bawa balik lah. Lega Halimah. Sebenarnya Halimah bukan, dia nak bela Nabi lah sebenarnya. Pasal dia tahu berkat Nabi tu. Memang berkat. Satu hari tuan-tuan, ketika Nabi berumur 4 tahun. Tengah-tengah Nabi bermain dengan anak-anak Halimah. Main kat belakang rumah. Polis sentri, one to jaga. Polis mati, FRU jaga. Tengah-tengah main tuan-tuan, tiba-tiba datang 2 orang lelaki. Pakai baju putih. Dia tengok. Ahwa, 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 ahwa. Ini ke budaknya? Qala na'am. Ya, ini budaknya. Dia pun pegang Nabi, baringkan. Fasyaqabatnahu. Lalu diorang belah perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi tengok, ah, Muhammad kena operik. Pum, bersepah lagi waktu tak. Balik, ibu! Ibu! Orang kitab adik mak ibu. Halimah dekat nama, biar betul kau. Melompat Halimah ni. Kejo, mana panggil bapak kau? Panggil bapak kau, pergi tengok anak adik kita macam mana. Pergi-pergi tuan-tuan tengok-tengok. Wajadu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam muntaqian launuhu. Pucat muka Nabi. Duduk senyap. Halimah peluk Nabi. Abu Kafsyah peluk tanya, Muhammad, apa yang berlaku Muhammad? Apa berlaku? Nabi pun ceritalah. Dia kata ada 2 orang datang. Dia baringkan saya. Dia belah dada. Dia ambil, dia buang. Dia ambil, dia buang. Dia ambil apa? Tak tahu. Dia buang apa nak? Baby tak tahu. Halimah dah susah. Malam tu tuan-tuan, Halimah duduk dengan suami dia. Mengalir mata. Bang, sayang anak kita ni. Bang. Kali ikutkan saya nak bela budak ni. Tapi bang, abang tahu kan peristiwa berlaku hari ni? Saya takut bang. Entah-entah setan buat itu kat anak kita. Kita tak ada pilihan bang. Kalau berlaku apa-apa lagi akan datang, kita akan bertanggungjawab. Abang nak macam mana? Abu Kafsyah kata, kita pulangkan balik kat mak dia. Baiklah bang. Besok tuan-tuan, diorang balik ke Mekah. Jumpa Aminah. Aminah kata, awal hantar baby. Itu kata nak bela sampai SPM. Ni kenapa awal ni baru umur 4 tahun? Halimah kata, tak ada Kak Aminah. Baby okey, baby sehat, pandai, bijak.
Okey je, tak ada apa-apa. Aminah tanya, ya ke ni? Cuba kau cerita kat aku, apa yang berlaku dekat anak aku? Tak ada apa-apa kak, I swear betul. Ya ke? Cuba kau bagi tahu betul kat aku. Lalu apa kata Aminah? Wahai Halimah, aku nak bagi tahu dekat engkau. Budak ni bukan sembarangan. Masa aku mengandungkan dia, aku tak pernah rasa bebanan kandungan sebagaimana perempuan lain yang mengandung. Ketika aku mengandungkan dia, aku tak pernah merasa apa tu, meroyan, mengenyam, mengidam, mengidam, meroyan, mengenyamlah pula, mengidam. Aku tak pernah rasa mengidam. Dan ketika aku lahirkan dia, setitis darah pun tak keluar. Maknanya Nabi tak ada darah nifas, tak ada darah wiladah, tak ada. Dan terpancar cahaya keluar daripada rumah aku. Senyap aja. Halimah, bila dia dengar cerita tu, barulah dia cerita dekat mak Nabi apa sebenarnya yang berlaku. Cerita dua malaikat tu, tuan-tuan. Lalu tuan-tuan, Allah nak mentakdirkan Nabi akhirnya dipulangkan kepada maknya ketika umur 4 tahun. Tuan-tuan semua, ketika umur Nabi lebih kurang 5-6 tahun begitu, satu hari mak Nabi kata, kita nak ke Madinah ziarah kubur arwah abah kau, Abdullah. Mak tak pernah tengok kubur abah kau macam mana. Lalu pergilah mak Nabi Aminah dengan Nabi yang masa umur dalam 5-6 tahun begitu, bersama dengan siapa dia seorang lagi? Ummu Aiman. Kenal Ummu Aiman? Ummu Aiman ni hamba kepada bapa Nabi Abdullah. Abdullah masa meninggal, dia ada tinggal Ummu Aiman dan beberapa ekor unta. Tiga orang ni menuju ke Madinah ziarah kubur. Nabi ditunjukkan, ini kubur arwah abang kau ni dulu, arwah abang. Tengoklah kubur Nabi, kubur abah Nabi. Tak lama kemudian nak balik, mak Nabi jatuh sakit dan meninggal dunia di pertengahan jalan, dikebumikan di Al-Abwa. Allahu Akbar. Tengok tuan-tuan, seorang budak yang orang kata umur tak sampai 10 tahun, kecil lagi, tak reti apa-apa. Allah ambil bapak dia, pergi ziarah kubur abah, tengah jalan mak meninggal dunia. Ya Allah. Tidak ada siapa yang menemannya kecuali Allah. Seakan-akan Allah nak bagi syarat apa dia? Wahai Aminah, tugas engkau dah selesai. Sekarang kami akan memelihara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ni tuan-tuan yatim piatu dan dibawa pulang ke kota Mekah hanya bertemankan Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah. Sekejap sebelum saya terlupa, kita tinggalkan sekejap cerita ni. Kita pergi pada tahun 10 Hijrah Nabi, lebih kurang dalam peristiwa Hajjatul Wada', haji terakhir. Satu hari Nabi, masa tu umur Nabi dalam lebih kurang 61, lebih kurang sallallahu alaihi wasallam. Duduk dalam khemah dengan para sahabat, tengah-tengah duduk tuan-tuan. Tiba-tiba Nabi nampak ada seorang nenek tua datang ke arah Nabi. Nabi tengok. Nabi bangkit. Nabi kata, "Ummi! Ummi! Ummi!" Nabi panggil, "Ibu! Ibu!" Para sahabat kata, "Ibu? Nabi mana ada mak? Mak Nabi dah mati, ibu." Nabi peluk, menangis, duduk kat khemah, sahabat pun keluar ramai-ramai kan bagi peluang ke Nabi. Siapakah nenek tua itu tuan-tuan? Itulah Halimatu Sa'diyah radhiyallahu taala anha. Ya Allah, panjangkan umurnya. Beriman dia dan suaminya beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua, balik ke Mekah. Boleh bertahan lagi ni? Ya ke ni? Boleh bertahan. Relax ah, yang sakit aku tu tak sakit pinggang, badan denyut hingga tu tak. Tapi dengan sebab kita sayang ke Nabi, aku tabur je. Satu lagi, kursi korang ni best. Kalau kursi lain aku sakit belakang kau tu tak. Ini kalau best macam ni, besok pagi baru kita berhenti insya-Allah. Nasib lah kurang. Tuan-tuan semua bertahan sikit tuan-tuan. La haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan semua. Lalu bila Ummu Aiman balik ke Mekah, bawa Nabi, terperanjat atuk Nabi. Ya Allah, maknya mana? Maknya dah meninggal dunia. Lalu Abdul Muttalib pun ambil Nabi, bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib tuan-tuan, pembesar yang kita dah sebut tadi, cukup terkenal, berpengaruh, hebat dan sebagainya. Abdul Muttalib ni, dia ada anak-anak, dia ada cucu tau. Dekat Kaabah tu, dia ada tempat duduk macam kita kata ada sejadah di kapet dia. Orang lain tak berani duduk kat situ. Berani duduk, kena perambat terus. Dia perambat ataupun orang lain akan perambat. Tapi bila Nabi datang duduk, orang nak perambat, lari, ni atuk kau, garang. Apa kata Abdul Muttalib? Da'hu fa'innalahu sya'nun. Biarkan hazabni lahu sya'nun. Anak aku ni besok ada masa depan yang luar biasa. Anak tuan dan cucu lah. Lalu tuan-tuan semua,
Tak lama kemudian, Abdul Muttalib ditadirkan Allah meninggal dunia lebih kurang ketika umur Nabi berumur 8 tahun. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, Abdul Muttalib panggil Abu Talib untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pernah terfikir tak? Nabi kan ada 10 orang pakcik. Tapi yang masih hidup ketika Nabi masih ada 4 orang aja. Hamzah, Abbas, Abu Lahab, Abu Talib. Abah Nabi meninggal. Kenapa dipilih Abu Talib untuk jaga Nabi? 3 pakcik lagi tak dipilih. Kenapa? Sebab Abu Talib adik-beradik seibu sebapa dengan Abdullah, bapa Nabi. Atuk Nabi ni bini ramai, kahwin ramai. Lalu Abu Talib pun jaga Nabi SAW. Abu Talib ni tuan-tuan, dia punya sayang dekat Nabi melebihi daripada sayang anak dia sendiri. Contohlah contoh, kalau pergi kat Mekah kan, nak beli jajan ke apa kan, berdudak. Abang-abang nak beli, ngayang dengan dia, rosak gigi kan. Makan tak habis-habis. Cekedis, 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 cekedis. Contohlah kan. Tapi Nabi tu contoh lah kata, uncle, uncle, nak es krim? Es krim. Mama nak es krim yang mana? Cik pilih, cik pilih. Contoh gitu, sayang gila Abu Talib ke Nabi. Nabi ni, Abu Talib tengok daripada kecil, dia punya mecut lain macam. Abu Talib tuan-tuan, kalau dia bawa balik makanan, Abu Talib ni dia tak macam abah dia, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu kaya. Abu Talib mukillan. Miskin. Kais pagi makan kais pagi, kais petang makan petang. Cuma dia dihormati di kalangan orang Mekah. Dia bawa balik makanan, bila letak dekat rumah ni, anak-anak berebut, buh gitu. Nabi tak. Tenang, relax ke. Berhati je. Dia punya tenang lain macam. Abu Talib kata lain macam budak ni. Kita tuan-tuan berebut makanan, bukan budak-budak dah tua pun berebut lagi. Tak cari, lepas ni dia makan tak? Alamak. Tak ada makan? Apa barang? Setiap dia punya kan. Buat majlis lama-lama tak ada makan, melampau lah korang ni. Okey tuan-tuan semua. Jadi tak berbuat makanan. Dalam sirah kata, Nabi akan mencukupi apa bahagian dia. Itu je bahagian dia. Cukup. Ha, dia takkan berbuat dengan budak lain. Kalau budak kan nak tu, nak ni, nak ni. Satu hari, Nabi main-main dengan adik-beradik dia. Adik bukan adik-beradik Nabi lah. Adik-beradik anak-anak Abu Talib, sepupu-sepupu dia ni. Dia balik baju comot. Abu Talib kata, Muhammad salin baju. Kecil lagi, budak umur 8-9 tahun kan. Budak-budak dulu biasalah buka baju bogel depan orang tua, tak ada apa. Apa kata Nabi Muhammad? La yanbaghi li ahadin ayyara aurata Muhammadin. Tidak boleh seorang pun melihat pada aurat Muhammad. Allah. Tak berhajat Abu Talib. Ya betul budak ni. Dia pun paling tak tengok. Nabi pun tukar baju, dia pun intai. Masa diintai tuan-tuan, terpancar cahaya di badan Rasulullah SAW. Antara peristiwa lagi dalam kitab sirah cerita, Nabi kalau tidur, budak-budak tidur kau tu lasak gila kan, kaki ke sana, kaki ke sini. Anak masa budak mesti ingat lu masa tidur dengan arwah nenek. Nenek saya duduk Datuk Keramat, KL. Saya kawan KL kan. Abah kawan baru mak Datuk Keramat. Tidur ni mana aku sedar, tahu-tahu kaki aku dekat muka nenek aku. Nenek bangkit, kau ni cuti tidur lasak gila lah kau ni. Kaki kau atas muka nenek lah semalam. Kita mana tahu buat bodoh je. Ini. Nenek nak ajar kau. Besok kau tidur kau baca ni. Baca apa ni? Ikut ni. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Lasak tiang, lasaklah aku. Ketengah tiang, ketengahlah aku. Lasak tiang, lasaklah aku. Ketepi tiang, ketepilah aku. Puh! Kau baca tu. Nanti kau tidur tak lasak. Anda baca tuan-tuan, keras aku tidur. Macam tiang kau tahu. Kau jangan mamai orang tua dulu. Ha, dia punya jampi lain macam. Lasak tiang, lasaklah aku. Ketengah tiang, ketengahlah aku. Lasak tiang, lasaklah aku. Ketepi tiang, ketepilah aku. Kau faham? Haa kan? Mana tiang mana bergerak bangun, keras macam tu. Aku tidur tak bergerak kau tu tak. Hujur hidup lah kalau keras. Kau masuk kubur lah cerita. Itu petua orang tua-tua. Bolehlah try ya. Acik-acik eh dapat suami tidur lasak. Suruh lelaki baca. Bang, baca bang. Haa kan? Okey tuan-tuan semua. Nabi, adik-beradik, sepupu-sepupu lain ni, Aqil, Jaafar, Ali, semua-semua ni, kalau bangkit tidur, muka macam zombie kau tahu tak? Rambut serabai, tahi mata berselepet, ingus keluar, air liur basi, baik punya. Nabi Abu Talib kata, dia bangkit tidur, muka lawa gila kau. Rambut sikat, berminyak rambut. Muka cantik, tahi mata tak ada, bersih.
Abu Talib kata, ya Allah, istimewanya anak saudara aku. Itu dia sayang ke Nabi ni. Sehinggalah satu hari, tuan-tuan, orang Quraisy nak berniaga ke Syam. Perjalanan jauh ke Syam ni, sebulan pergi, sebulan balik. Mana boleh bawa budak-budak? Budak-budak tak ikut. Abu kata, tak payah korang budak duduk rumah tengok pipin. Sekali Abu Talib tengok Nabi, alah kesianlah pula tengok. Muhammad ikut uncle ke? Nak lah. Ha, kan? Jom ikut uncle. Tak pasal kau tu, dia bawa Nabi pergi, anak lain bengang. Lalu dia pun bawa Nabi dalam perjalanan. Ini kaskan cerita, sehingga sampai dekat Busra. Busra dekat mana tuan-tuan? Border Syria dengan Jordan. Masa anda belajar Syria dulu, anda pergi dari Busra ni 3-4 kali tuan-tuan. Dan anda dah pergi dah gereja padri-padri ni. Lalu ada seorang padri nama Bahira. Bahira tu tengok je rombongan yang datang. Dan padri tu kata, dah sampai masanya, ikut kajian diorang, dah sampai masanya, inilah waktu Nabi akhir zaman akan muncul. Diorang tunggu lama dah, lama tu tunggu. Ikut firasat diorang, baca diorang, dah sampai masanya. Dia tengok rombongan yang datang. Singgahlah satu rombongan tu datang, tuan-tuan. Singgah dekat sebatang pokok. Tiba-tiba pokok, kan dahan pokok kan gitu kan. Tiba-tiba dahan tu jadi gini. Melengkung. Redup. Ha, confirm. Lalu padri ni turun. Dia jumpa rombongan Quraisy ni, kata apa? Tuan-tuan semua, daripada mana? Nahnu min Makkah. Min Jaziratul Arab. Daripada Mekah, sebenarnya Arab. Apa kata padri ni? Malam ni jemput, malam datang ke gereja, kita ada buat barbecue sikit. Apa kata rombongan Quraisy? Apa sel pula jemput kita orang? Padahal kita datang tiap-tiap tahun tau. Tiap-tiap tahun kita datang, tak pernah jemput pun. Tiba pula hari ni jemput. Apa hal padri? Padri kata, adalah special sikit, cakap banyak korang datang. Lalu tuan-tuan semua, malam tu dia datang. Padri tengok aja. Dia kata, ada lagi tak yang tak datang? Tak, semua dah datang. Tak, ada lagi yang tak datang ni. Lalu apa kata orang Quraisy? Kalau ada pun seorang budak yang kami tinggalkan dekat kemah, bawa budak tu datang. Bawa Nabi. Bila dia tengok Nabi, tuan-tuan, orang kan tengah makan barbecue kan, leka kan. Padri pelan-pelan pergi ke Nabi, dia tengok Nabi. Tengok muka Nabi. Dia tengok belakang Nabi. Dia cium bau Nabi. Dia tanya macam-macam. Lalu dia panggil, mana penjaga budak ni? Datang Abu Talib. Budak ni bapaknya mana? Abu Talib kata, akulah bapaknya. Apa kata padri? La yang bagi lihazal gulam ayakun Abu Huhayyan. Tak mungkin budak ni bapaknya masih hidup. Bapaknya dah meninggal dunia. Tak perajat Abu Talib. Ya betul. Aku nasihatkan kau. Kau bawa budak ni balik cepat-cepat. Sebelum budak ni ditemui oleh orang-orang Yahudi, orang Yahudi akan bunuh budak ni. Abu Talib tak cakap banyak, tuan-tuan, packing barang terus balik ke Mekah. Tuan-tuan semua, singgahlah Nabi SAW, ya, meningkat dewasa, dewasa-dewasa, sehinggalah Rasulullah SAW di masa kecil-kecil, tuan-tuan, Allah pelihara Nabi, dan Nabi tak pernah buat benda tak elok kecuali dua kali. Dan dua-dua kali Allah tak izinkan. Kali pertama, tuan-tuan, Nabi tengah mengembala kambing dengan kawan-kawan dia, As-Sa'ib bin As-Sa'ib. Nabi kata, bro, masa kita kan, kau tolong tengok kambing aku, kau nak pergi mana Muhammad? Malam ni kata-kata, ada show dekat Mekah tu, aku nak tengok lah. Okey lah, tak apa, kau jaga kambing aku ya, okey. Nabi pun pergi, tuan-tuan. Pergi ke Mekah. Pergi-pergi sampai, Mekah tu kan lembah macam ni kan. Ada rumah. Rumah pertama tu, dekat situ dah buat karaoke, tuan-tuan. Ada majlis kahwin. Nabi pun duduk. Elok duduk, music pun start. Jreng, sejati. Nabi tidur terus. Terus tidur. Allah tak izinkan Nabi mendengar maksiat. Tak izinkan tidur. Itu kali pertama. Kali kedua, nak baca dalam kitab sirah juga. Nabi ajak dengan kawan. Okey, kita nak pergi ada konsert kat Mekah tu. Jumpa dekat Sempang. Sempang tiga ni eh. Okey. Kawan-kawan pun tunggulah dekat Sempang tiga tu. Nabi tengah berjalan mengantuk. Pergi jalan mengantuk. Mum tidur. Member tunggu. Eh, biar betul Muhammad. Kau call tak angkat. Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Biar betul. Mana Muhammad ni tak tahu. Jom kita pergilah. Kali kedua, Allah tak izinkan Nabi. Lepas tu Nabi kata, aku tak pernah terlintas nak buat benda yang tak elok. Sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah tuan-tuan, Nabi nak berkahwin. Boleh bertahan lagi? Lah saya. Aku pun dah. Gua pun aku tak lain macam dah ni. Ustaz dah nak bini Ustaz. Sakit buntut ni Ustaz. Let lu. Okey tuan-tuan, last call eh. Di Makkah ada seorang perempuan bernama Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha.
sehingga bertemu pada episod yang akan datang, insyaAllah tuan-tuan. Tak apalah, insyaAllah kita akan sambung lagi lah. Pada ada rezeki lain kali, kita sambung bagaimana Nabi bertemu dengan Khadijah dan apa sebab Khadijah pilih Nabi SAW, tuan-tuan, ya. Jadi sekali itulah sebagai sedikit pokok saya kita pada malam ni. Anak minta ribuan kemaafan di atas segala kesilapan. Dan apa-apa hal pun anak happy dengan tuan-tuan pada malam ni. Sebab enjoy, suasana tenang, bududaknya tenang, suaranya tenang. Yang paling best, speaker dia, mikrofon dia bagus, tak sakit dekat aku. Dia punya kerusi pun tak sakit belakang aku, tuan-tuan. Okey, sebelum saya tutup, sikit pengumumannya. Saya ada bawa tabung, tuan-tuan. Kami ada ma'had di Shah Alam, Seksyen 16. Pelajar-pelajar kami ada 170 orang. Sekarang kita orang masih menyewa shop lot. Dan ada hamba Allah wakafkan tanah untuk kami 3 ekar dekat Bukit Kapar, Meru. Sekarang kami tengah tunggu kelulusan daripada MPK untuk kelulusan merancang. InsyaAllah dalam beberapa bulan lagi, insyaAllah tuan-tuan doalah dengan berkat Maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah mudahkan pembinaan mahad kami, insyaAllah, ya. Eh, kalau tuan-tuan nak berwakaf, nak derma, nak zakat, kami terima sangat-sangat, ya, sebab kami amat perlukan kos ataupun orang kata peruntukan untuk bina mahad ini yang kosnya berjuta-juta, tuan-tuan. Ya, semoga Allah berkati pertemuan kita dan Allah Taala menggunakan kepada kita semua syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Takbir.